Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Rubai, umur 55. Kampung Tarogong, Desa Margasana. Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kami masyarakat Kampung Tarogong butuh cai, susahan cai. Abdi ngana cai ka lande, ka lebak macam jauh. Hujan mah meuh atuh ieu, hujan mah leuhur sering lampu. Numan jalana mending ageung mah ka alit jalana. Biasana mah abdi dinya ieu ka sumur nya kulantaran saat ieu. Rodok ieu mah saat atuh paksa balik. Ya, kalau di sini masyarakatnya keringan air ya, susah gitu. Saya ngambilnya jauh. Nggak ada air ya, kekeringan di sumur ini 6 bulan, 9 bulan. 9 bulan sekarang, sampai sekarang ini. Jakarta hadir di sini dalam rangka monitoring dan sekaligus ingin menyerahkan sarana air bersih yang kami bantu kepada ibu bapak sekalian yang ada di Kampung Tarogong tentunya. Terima kasih kami sampaikan kepada Human Sinergi Inisiatif yang telah memberikan sarana air bersih kepada warga kami di Kampung Tarogong di Desa Margasana, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang. Semoga dengan bantuan saran air bersih ini masyarakat lebih merasakan kesejahteraan dalam pemenuhan sarana basah, mandi dan keperluan lain-lainnya.